Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Asolovers dan IT Nisus dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mom TV. Channel ini akan membahas keseharian seputar Ayu Ting Ting. Sebelum lanjut info selanjutnya, ada baiknya kalian subscribe channel ini dan jangan lupa ditekan tanda lonceng sebagai notifikasi agar apabila ada info terbaru kalian tidak tertinggal. Kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting di siang hari ini, di mana ada sebuah postingan di salah satu akun Instagram yang bernama Kartini Neneng. Di dalam postingan terbarunya terlihat beberapa kesamaan-kesamaan dan kemiripan-kemiripan, bahkan tingkah laku yang sama Ayu Ting Ting dan Syahir Syeh. Ini sangat menyita perhatian buat kita ya. Ada apa ya di balik semua ini? Mungkinkah semua ini adalah suatu tanda bahwa memang mereka itu kelak akan bersatu? Lantas dari postingan itu dikomentari kembali oleh Kartini Neneng, kata dia, ini yang bikin kita penasaran dan gemes. Ada aja kesamaan antara Ayu Ting Ting dan Syahir Syeh. Semoga aja mereka berjodoh. Lalu akun yang lain yang menanggapi komentar dari postingan tersebut yang bernama Hazim Mahira, kata dia, jangan-jangan jodoh, semoga segera bersatu bahagia selamanya Arjuna dan Sri Kandi. Semoga kisah cinta kalian abadi. Dan Rita Kurnia 6944, ia mengaminkan, ia menulis caption, kata dia, amin, Allahumma amin. Nah, itu adalah beberapa respon dari para fans yang melihat postingan-postingan Ayu Ting Ting dan Syahir Syeh yang memiliki beberapa kesamaan-kesamaan. Dan kita doakan ya, semoga ini suatu pertanda dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa memang benar semua ini adalah suatu jodoh. Karena memang ada yang mengatakan apabila banyak kemiripan, apabila wajahnya juga sama, apabila tingkah lakunya juga sama, maka itulah berjodoh. Itu dulu ya info terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Mom TV. Jangan lupa di subscribe supaya menjadi motivasi di dalam saya menampilkan info-info terbaru seputar Ayu Ting Ting. Sekian, terima kasih. Wassalam.